Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hadana lihada Wa ma kunna linahtadia laula an hadana Allah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa amman tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin amma ba'd Pemirsa Umat TV yang berbahagia Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Allah jadikan kita sebagai umat Islam. Kita jadikan Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Ini adalah suatu karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan berusaha terus untuk menambah ilmu pengetahuan kita dan juga menambah terus amal saleh kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah tadi untuk bisa menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya dengan sebaik-baiknya. Kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan mengikuti jejak beliau. kita mensyukuri nikmat Islam ini juga dengan mempelajari sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang mana mereka telah berjasa besar dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia sampai ke tanah air kita ini. Banyak dari kaum muslimin yang masih belum mengetahui tentang sejarah tokoh mereka. Maka merupakan satu keharusan bagi kita untuk meluangkan waktu apakah dengan membaca, mendengar tentang sejarah hidup dari para tokoh-tokoh kita seperti para sahabat dan para khulafaur rasyidin dan insyaallah pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hidup kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu an dilahirkan di kota Mekah. Umur usia beliau itu uh, uh, di, beliau dilahirkan uh, dua tahun lebih setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usianya lebih muda dua tahun lebih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama Abdullah Abu Bakar ini bernama Abdullah. Ayah beliau bernama Uthman. Biasa dipanggil dengan Abu Kuhafah ayah beliau sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu sering dipanggil juga dengan Ibnu Abi Kuhafah secara nasab bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kakek Abu Bakar yang keenam yaitu Murrah bin Kaab Murrah bin Kaab itu kemudian menyambung dengan kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu dari bani Taim dari bani Taim sedangkan Nabi SAW Alaihi Wasallam dari bani Hashim semuanya dari Quraisy Abu Bakar radhiyallahu anhu di masa jahiliyah sangat dihormati oleh kaumnya, oleh penduduk Mekah dimuliakan, dihormati. Beliau seorang yang berakhlak mulia. Beliau juga bertugas mengurusi masalah hutang piutang dan masalah diat, denda. Beliau yang mengurusinya tidak sedikit dari saku beliau sendiri dia keluarkan untuk melunasi hutang-hutang dari penduduk Mekah dan penduduk sekitarnya seperti Taif dan lain-lainnya. Ini kemuliaan Abu Bakar. Sejak masa jahiliyah beliau tidak pernah minum khamar, minum minuman keras sedikit pun tidak pernah. Beliau juga tidak pernah sekalipun menyembah berhala, tidak pernah juga. Dan Abu Bakar radhiyallahu an semasa mudanya sebelum masuk Islam sering mendatangi orang-orang tua. Orang-orang tua, orang-orang bijak orang-orang yang berjiwa hanif cenderung kepada tauhid seperti Waraqah bin Naufal, Qus bin Sa'idah dan yang lain-lainnya. Beliau sering menimba nasihat, hikmah dari mereka tentang kehidupan. Dan mereka, Abu Bakar juga radhiyallahu an ketika berpergian untuk berdagang misalnya ke Syam ataupun ke Yaman, suka berjumpa juga dari orang-orang ahli kitab dan mereka menceritakan kepada Abu Bakar bahwa nanti kelak di Mekah ini akan lahir nabi akhir zaman sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab suci mereka maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ini menanti-nanti selalu kedatangan nabi akhir zaman sampai ketika didengarnya bahwasanya Sahabat beliau ketika masih mudanya itu yaitu diutus menjadi Rasul yaitu Nabi Muhammad saw maka segera beliau mendatangi Rasulullah saw menanyakan kebenaran informasi apakah benar anda mengaku sebagai Rasul dan Nabi saw menyampaikan ke Abu Bakar tentang risalah Islam langsung saat itu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu terima Islam masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat beliau tidak ragu sedikit pun. Ketika Nabi SAW menawarkan Islam. Nabi SAW menyebutkan, tidaklah aku tawarkan Islam kepada seseorang kecuali terdapat keraguan atau kebimbangan dari mereka sebelum akhirnya masuk Islam. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar dan hu langsung tanpa ragu lagi. Sehingga beliau digelari dengan as-siddiq. As-siddiq, orang yang membenarkan. Nama Abu Bakar, tadi saya katakan namanya Abdullah. Abu Bakar nama panggilan. Bukan berarti anak beliau bernama Bakar, tidak. Anak beliau ada enam. Ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Asma, Aisyah, Abdurrahman, Muhammad. Dan juga yang terakhir Ummu Kulthum. Dari empat orang istri. Istri yang pertama bernama Kutailah, yaitu ibu dari Abdullah dan Asma. Di, uh, ahli sejarah ada perbedaan pendapat apakah Kutailah masuk Islam atau tidak. kemudian yang kedua, yang lebih kuat adalah Kutailah tidak masuk Islam dan sudah Abu Bakar juga telah menceraikannya. Kemudian yang kedua yaitu Ummu Ruman. Umur Ruman yaitu ibu dari Abdurrahman dan Aisyah. Yang ketiga yaitu Asma binti Umais, ibu dari Muhammad dan juga yang istri yang keempat yaitu Habibah yaitu ibu dari anak yang bernama Ummu Kulsum. Jadi Abu Bakar bukan ayah dari Bakar, nama anaknya Bakar bukan, tapi Bakar ini artinya awal, dini, pelopor dan perintis. Jadi beliau itu adalah bapak pelopor, bapak perintis. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang laki-laki dewasa merdeka yang pertama masuk Islam termasuk perintis. Kalau dari kalangan wanita yaitu Khadijah radhiyallahu anha dari kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Sejak beliau setelah masuk Islam semangat dakwahnya luar biasa. Beliau tidak ingin hanya Islam hanya untuk dirinya saja. Dia tidak ingin untuk menjadi orang yang saleh yang baik hanya untuk dirinya. Tapi beliau juga punya rasa tanggung jawab kewajiban untuk mengemban risalah Islam menjadi seorang muslih, yaitu seorang yang mengadakan perbaikan di masyarakat. Dia mulai mendakwakan Islam di penduduk Mekah. Alhamdulillah, lebih dari 30 orang yang masuk Islam lewat beliau. Di antaranya, mereka-mereka yang masuk Islam lewat dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'id bin Zaid, Said bin Zaid, Uthman bin Madun dan lain-lain radiallahu anhum ajma'in. Kemudian suatu hari beliau meminta kepada Nabi saw untuk diperbolehkan berdakwah secara terang-terangan. Beliau meminta kepada Nabi saw untuk diizinkan berpidato di Masjidil Haram, mengajak kaum musyrikin untuk masuk Islam. Di awal mula Nabi saw melarang. Karena jumlah kaum muslimin pada saat itu masih sedikit, inna qalil, jumlah kami masih sedikit saat itu baru 38 orang yang masuk Islam berdakwah secara sembunyi-sembunyi secara rahasia di rumah darul arkom di rumah arkom bin abil arkom yang dinamakan akhirnya rumah tersebut darul arkom Abu Bakar terus meminta kepada Nabi SAW diizinkan akhirnya Nabi SAW mengizinkan Abu Bakar Abu Bakar masuk masjidil haram diikuti oleh sahabat dan Rasulullah SAW Mulailah Abu Bakar berpidato, khutbah pertama dalam Islam secara terang-terangan yaitu khutbah pidato Abu Bakar radhiyallahu Tidak lama datanglah serombongan dari kaum musyrikin dan mereka memukul Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya juga karena sahabat yang lain juga berusaha membela Abu Bakar, Rasulullah SAW juga berusaha membela Abu Bakar. Abu Bakar dipukul mukanya ditendangnya, diinjak-injaknya sampai wajah beliau babak belur, sampai wajah beliau bersimbah darah dan beliau pun pingsan. Digotonglah oleh kerabatnya ke rumah Abu Bakar dan kerabatnya dari Bani Taim datang lagi ke Masjidil Haram dan mengancam, "Seandainya Abu Bakar meninggal dunia, kami akan bunuh tadi orang-orang yang terlibat melukai fisik Abu Bakar." Padahal dari Bani Taim saat itu masih belum masuk Islam. Tapi punya semangat kesukuan untuk membela kerabatnya. Abu Bakar akhirnya siuman dari pingsannya. Kata-kata ucapan yang pertama kali keluar dari lisannya adalah: "Bagaimana keadaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau selamat atau tidak? Bagaimana keadaan beliau?" Itu ucapan yang pertama keluar dari lisannya beliau tidak mengatakan minta makan, minta minum atau ini sakit minta diobati dan lain sebagainya ini menunjukkan kecintaan beliau yang sangat mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan kerabat Abu Bakar marah karena Abu Bakar menanyakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ayah dan ibu Abu Bakar belum masuk Islam. Kemudian akhirnya ditinggalkanlah Abu Bakar oleh ayah dan kerabatnya. Ibu Abu Bakar yang menunggu anaknya. Ibu ini sangat cinta sekali kepada Abu Bakar dan anak-anaknya yang lain. Apalagi Abu Bakar adalah anak laki-laki satu-satunya. Yang sebelumnya pernah lahir anak laki pada saat bayi meninggal dunia. Lahir lagi anak laki meninggal dunia. Sehingga ketika lahir Abu Bakar, dibawanya bayi Abu Bakar ini oleh ibu Abu Bakar ke Ka'bah. Dan dia berdoa kepada Allah agar Abu Bakar diselamatkan dari kematian di, diizinkannya untuk tetap hidup. Sehingga beliau juga digelari dengan nama Al-Atiq. Orang yang selamat dari kematian saat bayi. Dan juga digelari oleh Nabi SAW dikatakan Atiqullah minan nar. Orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Beliau juga mendapatkan gelar Al-Awwah. Orang yang sangat lembut hatinya. Kemudian juga digelari juga dengan As-Sahib. Sahabat sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 40. Qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Ini diantara gelar-gelar dan panggilan untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bersama ibunya. Abu Bakar bertanya lagi kepada ibunya, dia sudah merindukan Rasulullah SAW. Ya Umi, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ibunya mengatakan, saya tidak tahu bagaimana keadaan ibu kamu ini. Abu Bakar berpesan, tolong ibu. Ibu pergi ke rumah Fatimah binti Khattab. Adik dari Umar bin Khattab yang sudah masuk Islam. Sedangkan Umar saat itu belum masuk Islam. Yaitu Fatimah binti Khattab, istri dari Sa'id bin Zaid. radhiyallahu anhum ajmain. Tolong Umi pergi ke rumah Fatimah binti Khattab Tanyakan keadaan Rasulullah kepada beliau Uminya segera berangkat Menuju rumah Fatimah Bertemu dengan Fatimah dan bertanya tentang keadaan Rasulullah Karena ini adalah permintaan dari anaknya Abu Bakar Fatimah belum mau menjawab Karena dia masih ragu dan khawatir Karena ibu Abu Bakar belum masuk Islam dia Fatimah tidak ingin menceritakan rahasia kaum muslimin Tapi Fatimah mengatakan Tolong bawa saya ke rumah anakmu ke tempat anakmu, saya ingin jumpa langsung. Dibawanya Fatimah menuju rumah Abu Bakar dan berjumpa dengan Abu Bakar. Fatimah menjerit melihat keadaan Abu Bakar yang babak belur tersebut dan mendoakan, "Semoga Allah membalas kepada orang-orang yang zalim." Ketika Abu Bakar bertanya, "Ya Fatimah, bagaimana keadaan Rasulullah?" Fatimah belum mau menjawab dan melihat ke arah ibu Abu Bakar. Abu Bakar faham bahwa... Fatimah khawatir kalau ibu Abu Bakar akan menyebarkan rahasia kaum muslimin. Maka Abu Bakar mengatakan jangan khawatir Fatimah, ibuku ini aman. Tidak akan menceritakan rahasia kaum muslimin. Maka baru diceritakan oleh Fatimah, Alhamdulillah keadaan Rasulullah SAW baik-baik saja. Di manakah beliau? Beliau ada di Darul Arqam, di rumah Arqam bin Abil Arqam. Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah saat itu, Demi Allah, Demi Allah saya tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong bawa saya ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Dibawanya Abu Bakar radhiyallahu an ke rumah Arqam bin Abil Arqam oleh ibu dan oleh Fatimah. Kemudian sampai di sana beliau memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar gembira karena melihat Rasulullah SAW selamat tidak kurang satu apa. Rasulullah SAW justru yang sedih melihat Abu Bakar terluka Tapi Abu Bakar menghibur Rasulullah SAW bahwasanya ini tidak mengapa. Ini hanya sedikit saja. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengatakan, Ya Rasulullah, ini ibu saya. Ibu saya ini sangat baik sekali kepada anaknya. Maksudnya kepada beliau. Dan juga kepada anak-anaknya yang lain. Tolonglah ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah memberi hidayah supaya dia masuk Islam. Tolonglah ya Rasulullah, nasihati ibu saya ini supaya mau masuk Islam. Rasulullah SAW berdoa. Kemudian juga menasehati Ibu Abu Bakar dan subhanallah Allah lapangkan dada Ibu Abu Bakar. Allah beri hidayah dan saat itu juga Ibu Abu Bakar masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini ada suatu pelajaran yang berharga sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Dr. Ali As-Salabi dalam kitabnya Sirah Abu Bakar. Bahwasannya, Likulli mehnatin minhatun. Ada pepatah yang berbunyi likulli mehnatin min hatun. Setiap bencana, setiap ujian, setiap musibah itu akan melahirkan minhah, karunia. Terbukti ujian Abu Bakar tadi, musibah Abu Bakar tadi ketika dipukul dan sampai jatuh pingsan dan sampai luka-luka berdarah ternyata melahirkan karunia yang pertama adalah masuk Islam ibu beliau. Yang kedua di hari yang sama paman Nabi SAW Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu masuk Islam. Dia tidak terima umat Islam dizalimi, disakiti, timbul pembelaannya kepada Rasulullah SAW dan menjadi pembela Islam. Tiga hari kemudian setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dipukul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu di Mekah berjuang dengan hartanya pula tidak sedikit harta yang beliau keluarkan untuk kepentingan dakwah Islam. Saat itu beliau memiliki harta 40 ribu dirham banyaknya. Jumlah harta yang sangat besar sekali. Banyak beliau keluarkan untuk dakwah Islam. Di antaranya untuk membeli budak-budak yang masuk Islam untuk dimerdekakan. Dan di antaranya budak-budak tersebut ada yang bernama Bilal. Sedang disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf dicambuknya, ditindihnya dengan batu yang panas di padang pasir. Abu Bakar lewat dan marah kepada Umayyah, melarang Umayyah untuk berbuat zalim. Umayyah mengatakan ini sebab kamu, gara-gara kamu, budak saya jadi masuk Islam. Kalau kamu bisa bantu, silahkan bantu, kata Umayyah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan merdekakan dia, saya akan beli dari kamu. Berapa kamu minta? Umayyah minta harga yang cukup besar. Minta 5 uqiyah emas. Kalau digeramkan 150 gram emas. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 75 juta rupiah. Kontan saat itu juga Abu Bakar bayar. Dan Bilal dimerdekakannya. Umayyah majik, mantan majikan Abu Bilal tadi ingin membuat Abu Bakar menyesali atas sikapnya tadi. Beliau katakan seandainya tadi kamu tawar Bilal jadi satu ukiyah emas yaitu 30 gram emas tentu saya akan lepas. Karena Bilal tidak ada harganya bagi saya. Dari 150 gram kalau ditawar 30 gram akan dilepas. Abu Bakar tadi membeli tanpa tawar lagi. Abu Bakar langsung menjawab secara spontan. Jangankan 5 ukiyah emas, jangankan 150 gram emas. Kalau kamu minta Bilal seharga 3 kilogram emas saya akan beli tanpa saya tawar. Justru Umayyah sekarang yang menyesal luar biasa Abu Bakar radhiyallahu an. Perjuangannya di Mekah 35 ribu dirham dia keluarkan masih ada sisa 5 ribu dirham uang milik beliau pada saat hijrah beliau bawa semuanya sampai keluarganya tidak ditinggalkan uang sedikit pun. Saat itu ayah Abu Bakar Abu Kuhafah datang ke rumah Abu Bakar berjumpa dengan Asma. Dia mengatakan bahwa ayah Anda ini membuat kalian jadi pusing. Yang pertama, pusing kepikiran khawatir ayah kalian ini dibunuh oleh musuh. Yang kedua, kalian pusing karena tidak ditinggalkan harta. Asma menjawab, "Wahai kakek, ayah kami meninggalkan kebaikan yang banyak sekali untuk kami." Kemudian, Asma segera mengumpulkan batu-batu, diambilnya, ditaruhnya di tempat harta Abu Bakar. Di tempat harta ayahnya, kemudian ditutup dengan kain. Lalu, kakeknya yang tunanetra ini dituntunnya oleh Asma, "Mari, kayak lihat ke tempat harta ayah. Tolong ayah, uh, kakek pegang." Setelah dipegang kain, terasa sekali di balik kain ini, di bawah kain itu, ada banyak benda-benda yang berat. Disangkanya adalah pundi-pundi dirham dan dinar, uang perak dan uang emas, sehingga kakeknya merasa tenang. "Oh, kalau begitu, ayah kamu sudah meninggalkan uang berarti." Syukurlah kalau begitu. Ayah kakeknya pulang, Asma mengatakan demi Allah, kak ayah saya tidak meninggalkan uang sedikit pun. Tapi saya tidak ingin mengakibatkan kakek menjadi kepikiran dan pusing memikirkan kami cucu-cucunya yang dianggap terlantar. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu juga tidak menelantarkan keluarganya. Beliau masih punya kambing banyak di Mekah. Air susunya bisa diminum, susu kambing bermanfaat. Dagingnya bisa dimakan, kambing juga sebagian bisa dijual, korma juga punya, air zam-zam juga banyak. Alhamdulillah, tidak kekurangan, tidak kelaparan, dan tidak kehausan. Tapi asma luar biasa ingin menggembirakan kakeknya, tapi tanpa berbohong, mengatakan ayah kami meninggalkan kebaikan yang banyak. Tentu saja, kebaikan, keimanan, keislaman, pendidikan, akhlak untuk anak-anaknya luar biasa. Sehingga saat Abu Bakar hijrah pun Asma dan Aisyah yang masih kecil menyiapkan makanan untuk Rasulullah SAW dan untuk ayahnya mereka yaitu Abu Bakar Saling kerjasama, anak-anak, wanita, pembantu Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah sebagai penggembala yang mengembalakan kambingnya di pagi hari pergi ke Gua Thur Karena Rasulullah SAW bersama Abu Bakar SAW selama tiga hari tinggal di dalam gua Luar biasa kerjasama untuk perjuangan Islam dari segala fak umur, dari segala uh, profesi, dan lain sebagainya. Mereka saling bersinergi, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Kemudian, di antara hal yang menarik lainnya, Abu Bakar pernah izin kepada Rasulullah Salam untuk hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, karena kaumnya kurang begitu kuat menjamin Abu Bakar sehingga penduduk Mekah dari kaum musyrikin yang tadinya sangat menghormati memuliakan Abu Bakar sangat memusuhi Abu Bakar dan berusaha juga untuk menyakiti Abu Bakar baik secara lisan maupun secara fisik. Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama beberapa orang sahabat berangkat di malam hari berjalan kaki dari Mekah ke daerah yang bernama Syuaibah sekitar 90 km dari Mekah. Di sana ada dua perahu kecil yang sudah disiapkan untuk mengantarkan sahabat berlayar untuk menuju negeri Habasyah yaitu Ethiopia. Tapi Abu Bakar tidak jadi hijrah karena di tengah jalan bertemu dengan seorang tokoh uh, kepala suku yang bernama Ibnu ad yang kenal dengan Abu Bakar. Mau kemana engkau wahai Abu Bakar? Aku akan hijrah. Di tempat kami sudah tidak kondusif lagi untuk beribadah kepada Allah. Tidak memungkinkan tidak aman. Sedangkan bumi Allah ini luas. Maka Ibnu Daghindah mengatakan orang seperti Anda tidak boleh meninggalkan Mekah. Dan tidak pantas tidak seharusnya diusir dari Mekah. Kami yang rugi kalau orang seperti Anda meninggalkan Mekah. Karena Anda ini adalah orang yang tuksibu al-ma'dum. Watasilur rahim. Watahmilul kalla. Anda ini orang yang suka memberi orang yang tidak mampu. Anda ini orang yang ahli silaturahim. Anda ini orang yang suka menanggung beban. Anda ini adalah orang yang suka memuliakan, menghormati tamu, dan Anda ini orang yang terkenal, suka membantu orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan dan musibah. Saya yang akan menjamin anda segera pulang lagi ke Mekah. Akhirnya Abu Bakar dan ibn Daghina pulang ke Mekah dan Abu ibn Daghina mengumumkan bahwa Abu Bakar dalam perlindungannya tidak ada seorang pun yang boleh menyakitinya. kaum Quraisy musyrikin Quraisy bersyarat bahwasanya Abu Bakar boleh ibadah dan baca Quran dalam rumah saja. Tapi kalau di luar rumah jangan, karena kami khawatir anak-anak apa anak-anak kecil dan kaum perempuan akan terpengaruh nanti dengan dakwah Abu Bakar. Bisa tersihir mereka menurut mereka seperti itu. Bisa masuk Islam nanti mereka. Abu Bakar ibadah dalam rumah, sholat, ngaji. Suatu hari Abu Bakar mendirikan musola di teras rumahnya. Masih dalam wilayah rumah tapi di teras. Hanya saja tidak ditutup dengan bangunan tapi dibiarkannya teras musolanya tadi terbuka. Abu Bakar sholat dan mengaji Quran. Akhirnya banyak dari ibu-ibu dan anak-anak yang mengerumuni Abu Bakar radhiyallahu an. Mendengarkan ngaji Abu Bakar. Abu Bakar terkenal orang yang sangat lembut hatinya. Kalau membaca Al-Quran, beliau sering menangis. Kalau ibadah juga sering menangis. Ketika sholat, menangis luar biasa. Berkesan, menangis karena takut pada Allah. Bukan menangis yang dibuat-buat. Ini luar biasa. Apa ibadahnya Abu Bakar radhiyallahu an. Akhirnya Uh, terpaksa ibnu Daghinah dipanggil lagi dan ibnu Daghinah juga komplain kepada Abu Bakar mengapa dia mendirikan musola di teras rumah Abu Bakar mengatakan kalau kamu tidak bersedia untuk menjadi penjamin saya saya kembalikan jaminan anda Suk, cukup bagi saya Allah sebagai penjamin ini luar biasa tawakal dari Allah uh, dari Abu Bakar Anhu tawakalnya kepada Allah yang kuat sekali bisa kita teladani dari sini dalam pertemuan kita berikut ini tadi, dari mulai tadi kita simpulkan adalah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang berjiwa hanif, hatinya bersih, suci, yang dia inginkan adalah kebenaran semata. Hendaklah kita juga menjadi orang yang selalu merindukan kebenaran. Kita doa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa, haqqa wa arinal batila batila Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran, dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Ya Allah perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan dan berilah kepada kami ke kemampuan untuk menjauhinya. Hendaklah kita teladani sikap-sikap dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengorbanannya dalam hal perjuangan di jalan Islam, infak beliau yang luar biasa di jalan Islam, tawaduk beliau rendah hatinya, semangat untuk dakwah beliau yang luar biasa. Hendaklah kita juga menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang menjadikan menjadi orang yang menjadikan orang lain bisa mendapatkan hidayah Allah dengan sebab kita. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah jadikanlah kami orang yang mendapatkan hidayah dan memberi hidayah Allah kepada manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pertemuan pertama tentang kisah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah dalam kesempatan yang lain kita akan lanjutkan dengan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh dengan hikmah dan pelajaran dalam hidup. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.